Hi, my name is Vicky Angela and you're watching my YouTube channel. Balik lagi sama aku, cover fix aku yang cuma pake alas dan lipstick. Aku lagi merah-merah nih. Terus aku udah dari malam tuh udah bikin belahan kayak gini. Apa yang udah jadi hari ini aku rencananya mau bikin tutorial cara bikin rambut kayak gini. Aku gak tahu jenisnya rambutnya apa ya, peekaboo sih. Aku udah sempet bikin tutorialnya sih kemarin, cuman yang ini tuh caranya aku ikutin Brad Mondo karena dia tekniknya berbeda, yaitu dia ngebelahnya gak gini, tapi dia ngebelahnya gini, yang banyak tuh gini. Sekarang aku akan bleaching dulu, dan aku tuh niat awalnya ya, oh nih sih dalamnya tuh putih, luarnya tuh biru, tapi aku masih punya cat warna biru tuh yang ini yang sayang banget kalau nggak aku pakai. Jadi aku lagi masih berpikir apakah aku akan menggunakan itu. Nggak sih, untuk cat warna birunya aku akan pakai si produk favoritku, of course produknya Blackpink. Jadi bukan produknya Blackpink ya, tapi yang pakai muka-muka mereka tuh semua warnanya bagus-bagus banget dan hasilnya selalu bagus-bagus banget. Aku pakai si Jisoo lagi nih, ternyata yang warna Jisoo tuh selalu aku suka banget. Jadi, tapi ini emang warnanya semua bagus-bagus banget yang kayak aku suka banget. Bahkan aku akan masih menyimpannya untuk produk bleachingnya sama kayak video aku sebelumnya pakai si Profana dari Junior, sama udah ditakar-takarin. Aku langsung masukin semua developernya karena temenku udah gak pake gitu, dia langsung masukin dua-duanya sama keluar gitu, orangnya sama keluar terang. Terus aku akan gak akan nge-bleaching semua karena masih putih ya bawahnya. Aku nge-bleaching, menurut aku perlu di-bleaching aja. Ini aku belinya yang bleaching yang buat ombre, bukan yang full. Terus ini olapex-nya, aku selalu beli yang pake olapex karena aku tau lagi bakal rusak. Sayang banget. Sarung tangan yang lipat. Jadi ini aku akan cepetin prosesnya ya guys, karena ini tuh prosesnya sama aja kayak video-video sebelumnya. Kalau gak kucing dulu aku setelah dibilas, tapi karena tadi warnanya ini masih terlalu orange, terus aku bleachingnya udah habis juga kan, jadi aku kasih purple shampoo supaya warnanya balik jadi netral. Kita tunggu ya, ini tunggu sekitar 30 minutes more. So guys, karena ini masih orange, ini masih purple shampoo, jadi ini pakai si medik-medik yang kemarin. Jadi dalam buku yang kulit-kulit ini mau aku propose shampoo semua dan apa? Jangan heran, aku ini sih udah pasti patah ya teman-teman. Propose shampoo aku pakai dari Pantene, jadi harus pakai ini karena mau sekalian kerja. Si selempang yang aku gak akan pernah tahu gimana cara pakai selempang ini. Terus
sarung tangan. Terus kalau kalian tahu cara pakai sendoknya, kasih tau aku di bawah. Komen di bawah. Tinggal aja. This is the result. Hi guys, so this is the result dari si Zensen yang itu. Lupa tadi namanya apa ya? Sesuai ekspektasiku sih, warna birunya gak akan keluar di rambut coklat kamu. Nih, kalian bisa lihat rambut aku jadinya hitam. Ini karena kena sinar matahari jadi kayak agak coklat ya. Sebenarnya aslinya tuh hitam. Kalau kita lihat langsung gitu, hasilnya kayak lebih ke hitam. Terus kenapa ini biru? Karena ini sebelumnya warnanya gak coklat tapi putih. Tadi aku yang aku bleaching tuh cuma bagian depannya doang. Yang ini tuh biru karena hasil bleaching sebelumnya sisa gitu yang belum aku ya gitu deh pokoknya. Terus ini kenapa jadinya biru? Karena hasil bleachingnya kalian bisa lihat warnanya tadi tuh agak lebih kuning kan, karena aku kurang lama kayaknya pakai di akarnya. Tapi jujur ya, ini tuh bleachinganku tuh udah patah banget, parah. Warna birunya sih sesuai seperti yang ada di foto ya. Tapi ya itu berarti kalian harus bleaching sampai putih, seenggaknya level 8-9 baru bisa masuk. Atau kuning sih, kalau mau tuh kuning ini bisa masuk sih. Ini kemarin kuning kan, kuningnya maksudnya kayak gini doang, kalian bisa lihat tuh. Ya bisa lah kalau kuning, selama dia nggak coklat atau hitam. Bahkan menurutku yang di foto yang kalian lihat itu tuh totally ngibul. Dapat biru kayak gitu tuh gak mungkin, karena buktinya di aku hasilnya ya hitam ke coklat gitu deh tuh. Ya kan? Tapi ya overall aku suka sih sama warna birunya. Untungnya aku ada warna yang putihnya ya, jadi bisa nunjukin ke kalian hasil birunya kayak gimana. Terus kamu tahu kalau ntar fadingnya bakal bagus banget. Udah, segitu aja review dari aku. Gak banyak yang bisa aku kasih tahu karena ya hasilnya memang semua cat itu yang berwarna tidak seperti warna rambut itu kalian harus bleaching sampai level 810 baru bisa warnanya keluar kayak gini. Dan aku suka sih dibikin kayak peekaboo ini, jadinya ada apa ya, pembeda warnanya gitu. Sampai di sini aja video aku kali ini, semoga kalian suka. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lagi, kalian bisa komen di bawah.
kan mau aku cat warna apa lagi, atau ada color yang baru lagi, atau ada produk baru lagi yang bisa aku cobain. Udah, jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya.